Okay, hi guys, pada malam hari ini saya nak buat masakan ambuyat ataupun linut kata orang Melanau. Okay, bahan-bahannya adalah ini adalah tepung sagu. Satu bungkus macam ini harga lebih kurang RM5. Dan bahan-bahannya ini sahaja, lepas tu air kosong dan air panas. Okay, sebelum itu kita kena memasakkan air dulu sehingga mendidih untuk menyediakan ambuyat. Nah, ini terlebih dahulu sebelum kita membuat ambuyat kita kena masakkan air dulu sehingga mendidih. Okay. Mula-mula ambuyat ataupun tepung sagu ini kita simpan ke dalam besen kecil ini lebih kurang berapa banyak yang kamu boleh makan lah. Okay. Terusnya kita campur air kosong. Gaul sehingga dia becak ataupun gaul sehingga sebati. Cara menggaul mesti macam ini, oh. Okay. Gaul sehingga dia macam air susu, oh. Okay. Nah, ini betul-betul sudah sebati dan kita tunggu air panas sekarang. Untuk pengetahuan semua, ambuyat ini kalau kita nak buat rasanya manis kita boleh tambah air gula ataupun mau tambah sambal belacan, kasih dia pedas, terpulang kepada anda pemakannya. Okay. Ini adalah air gula ambuyat ataupun kita rasa ambuyat yang saya nak buat adalah manis. Jadi saya buat air gula untuk menambahkan kemanisan ambuyat ataupun linut. Linut orang tempatan, orang Melanau panggil. Okay. Okay, inilah hasilnya setelah sekian lama kita kacau mesti macam ini, oh. Kalau tidak kacau dengan sebati memang dia berbiji-biji dan ada yang tak masak. Okay, ini adalah hasilnya. Boleh makan dengan cili, boleh makan dengan apa-apa, daging, cili, sambal dan inilah yang dicincang-cincang. Okay, thank you. Sekian.